Tuh pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil daripada kegiatan operasi Tiga Jaya tahun 2024. Mana kegiatan operasi ini diselenggarakan selama 15 hari, yaitu terhitung dari tanggal ini sampai dengan 15 Juni tahun 2024. Tujuan daripada operasi Mila adalah untuk membatas peredaran gelap narkoba, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, kami di sini perlu sampaikan bahwa memang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ini telah menjadi salah satu wujud ancaman global terhadap kehidupan manusia dan merupakan salah satu permasalahan nasional saat ini. Dibuat serius oleh pemerintah karena dapat menjebakkan pusatnya moral bangsa. Oleh karena itu, pemerintah dan khususnya sangat memberikan perhatian yang sangat serius terhadap penanganan hukum atas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Perlu kami sampaikan juga pada kesempatan bahwa perkembangan kejahatan sindikat jaringan, bandar pengedar, penjual, distributor dan kurir serta pengguna narkoba yang mulai berjaya dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2023 ini mengalami. Tahun 2022 sebanyak 3.600 kasus, sedangkan tahun 2023 sebanyak 5.358 kasus. Tentu ini menunjukkan angka kenaikan sebesar 48%. Dengan kenaikan ini memperlihatkan bahwa kinerja daripada Direktorat Reserse Narkoba Polda ini sangat produktif dan antusias. Sehingga sebagai bukti kesuksesan Polri dalam hal pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan Satuan Narkoba Polres Sejajaran selama lebih kurang waktu 15 hari terhitung mulai tanggal 3 Juni sampai dengan 7 Juni tahun 2024 menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Wira Jaya 2024. Operasi ini dilakukan dengan mengedepankan kegiatan penindakan dan penegakan hukum yang bertujuan untuk memberantas segala bentuk peredaran gelap narkoba, mulai dari produsen, distributor, agen, pengedar, kurir, serta menekan angka penyalahgunaan narkoba dalam rangka memelihara dan meningkatkan stabilitas narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Direktorat Reserse Polda Metro Jaya tetap berkomitmen tidak akan memberikan ruangan sekecil apapun bagi mereka yang sampai saat ini coba-coba untuk mengedarkan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kita sampaikan hasil operasi penggeledahan Wilayah Jaya 2024 sebagai berikut. Yang pertama juga kasus, ini ada 348 kasus yang sudah kita tangani. Yang kedua jumlah tersangka, dari operasi Wilayah Jaya ini ada 480 tersangka yang sudah kita proses. Yang terdiri dari pengedar 260 orang, pemakai 213 orang. Dari 50 orang target operasi yang ditentukan seluruhnya berhasil ditangkap atau 100% 50 tersangka 50 tenor ini berhasil ditangkap.